Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Yeko Syofa. Untuk video kali ini saya mau memasak tumis kacang panjang ya teman-teman. Nah, dan ini kacang panjangnya udah saya potong-potong ya, dan udah saya cuci bersih juga ya teman-teman ya. Nah, ini campurannya saya pakai tempe ya, tempenya juga udah saya potong-potong agak panjang-panjang kotak gitu ya teman-teman ya, dan sama toge besar atau toge kedelai. Dan bumbunya itu ya simple ya teman-teman, yang pastinya ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Oke teman-teman, yuk kita mulai lanjut memasaknya. Nah, ini teman-teman ya, di sini saya sudah panaskan wajannya ya. Setelah itu tuangkan minyak sayur secukupnya ya, untuk menumis kacang sama tempenya tadi ya, sama toge. Nah, di sini minyaknya udah mulai panas ya, teman-teman ya. Setelah itu di sini saya memasukkan bawang merah sama bawang putihnya dulu ya, teman-teman. Kita tumis hingga baunya harum. Dan jangan lupa diaduk ya, teman-teman, biar keringnya merata ya dan nggak gosong. Nah, ini bawang merah sama bawang putihnya udah mulai agak kering dan baunya udah harum ya teman-teman. Setelah itu di sini saya lanjut mau memasukkan tempenya dulu ya teman-teman. Kita goreng tempenya sebentar ya. Nah, masukkan semua tempenya ya, aduk rata ya, kita tumis dulu sampai tempenya agak-agak kering ya teman-teman, biar agak setengah matang gitu. Dan jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman ya, biar nggak gosong nanti tempenya. Oke, kalau tempenya udah agak setengah matang seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu di sini saya memasukkan kacang panjangnya ya teman-teman ya. Masukkan semua kacang panjangnya yang udah dicuci bersih tadi ya. Setelah itu di sini saya mau bumbuin ya, 2 sendok teh bubuk kaldu ayam. Ya, bumbunya itu gampang banget ya teman-teman ya. Sedikit saus tiram, cukupnya aja ya teman-teman ya. Setelah itu masukkan cabenya ya, kita tumis ya bersamaan sama cabe sama bumbunya tadi ya, kacang panjang. Setelah itu kita aduk rata biar bumbunya merata ya teman-teman ya. Setelah itu di sini saya mau tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar bawahnya itu nggak kering ya teman-teman, sedikit aja. Setelah itu biar warnanya tumisnya itu nggak pucat ya, di sini saya mau tambahkan kecap manis ya, sedikit aja ya teman-teman ya. Saya menggunakan kecapnya kecap Bangau.
Saya suka banget itu ya, kalau kecap manisnya itu menggunakan kecap Bango itu rasanya enak teman-teman ya. Setelah itu kita aduk rata ya, tuh kan warnanya jadi nggak pucat. Setelah itu kita tutup ya teman-teman ya, kita tutup dan ungkep sebentar hingga kacangnya matang ya teman-teman. Mari kita lihat ya teman-teman, kita buka tutupnya. Nah, ini kacangnya udah mulai empuk ya teman-teman ya. Kayaknya kacangnya udah matang dan airnya juga udah mulai menyusut ya. Kita aduk sebentar ya. Dan ini yang terakhir saya memasukkan tukinya ya teman-teman. Soalnya tukinya itu ditumisnya sebentar aja ya. Kalau terlalu lama malah nanti alot ya. Kalau tuki itu sebentar aja. Kalau udah mendekati udah mateng itu kacangnya, setelah itu baru tukinya dimasukkan teman-teman. Nah, di sini tukinya udah saya masukkan dan aduk rata ya, biar bumbunya tercampur rata semuanya. Ya, kita tumis sebentar saja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kayaknya udah matang ya, udah tercampur rata ini bumbunya. Saya aduk sebentar, setelah itu saya mematikan kompornya ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan wadahnya atau piringnya. Setelah itu kita angkat deh tumis kacangnya sama toge ke dalam piring ya. Nih, udah matang ya teman-teman ya. Mantul. Ini teman-teman semuanya ya, tumis kacang panjangnya sama tempe ya, sama toge udah mateng dan siap untuk disajikan. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan mencobanya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.